Yo, halo semuanya. Kembali lagi bersama gua Neko Kun di channel Meki Chan Official. Oke, di kesempatan kali ini gua bakalan beli canter lagi dan lalu modif. Dan di sini kondisi canternya kotor banget, cok. Oke lah, langsung kita bawa ke karoseri bak. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu channel ini supaya semakin semakin berkembang ke depannya ya. Oke. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini supaya teman-teman kalian bisa nonton atau bisa download skinnya ini ya. Dan di sini gue bakalan coba cuci dulu ya truknya, ya karena masa iya pasang bak tapi kotor kayak gini. Jadi gue cuci dulu di sini ya. Nah, oke. Nah, kayak gini kan bagus. Kelihatan bersih, rapi, emang baru keluar dari dealer gitu ya kan. Jadi madep lah. Oke, kita coba lanjut jalan. Sorry banget ya kalau livery S-Group-nya agak lama. Karena ya bingung juga sih, bingung. Nah, oke, di sini gua udah mulai sampai ya di tempat karoseri baknya. Oke, di sini gua bakalan coba beli baknya dulu. Dan ya gua bakalan pilih bak cabe ini ya. Karena kita bakalan modif-modif supaya embois ya. Supaya keren. Dan kita langsung pasang aksesorisnya ya, kayak bumper kayak gitu. Oke, di sini gua bakalan coba pilih bumper yang Avante ya nanti supaya keren. Nah, di sini bumpernya gua pilih yang Avante. Terus untuk di bagian pengaman sampingnya ini ya, yang palang ini, yang pulo ini. Dan untuk pengaman bawahnya ini gue pilih yang full body ya. Ya karena nggak ada pilihan lagi gitu. Jadi ya udahlah, pakai yang itu aja. Oke, langsung kita lanjut ke tempat cutting stikernya ya. Ya ceritanya Rebecca konsep lah. Oke, kita langsung aja ke Rebecca konsepnya. Nah, oke, di sini kita udah mulai sampai ya ke tempat cutting stikernya ya. Dan di sini gue mohon maaf ya kalau misalkan liverynya ini kurang mirip sama aslinya ya, karena untuk varian apa ya, bumper kayak pengamannya gitu kurang mirip lah, jadi mohon maaf ya. Nah, ini ya. Nah, jangan lupa kalian atur warnanya ya, diubah ke warna putih, terus beli warnanya dan beli juga skinnya. Oke, lanjut ke bagian kaca ya, masukin lagi.
Nah, lakuinnya cara yang sama kayak tadi. Nah, gitu. Dan kita langsung lanjut ke body. Nah, ini dia. Dan mohon maaf untuk belakangnya ini kurang mirip ya, aduh. Karena ya varian ininya bumper pengaman belakangnya ini nggak ada pilihan lain gitu. Dan ini liverynya itu Rebecca Concept ya, Valesca. Nah, begitulah. Ya, lumayan lah. Dan semoga di next update ya ada varian Wildop kayak gitu. Kayak Wildop Rebecca, Wildop apa di Putro dan lain-lain lah. Semoga aja ada lah. Dan oke, mungkin oh iya. Untuk clipper-nya ini seperti biasa ya. Ada yang pakai password, ada yang nggak pakai password. Dan clipper-nya ini dan passwordnya ini ada di deskripsi video ya. Oke. Jadi jangan nyari di video karena nggak ada di video. Oke. Mungkin cukup sekian video dari gua ya. Untuk video hari ini cukup sekian aja. Jangan lupa untuk kalian share, like, dan komen lah. Oke, gua Neko Kun, gua pamit dulu. Miss your touch on my face.